Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Diva EE kecam podcast Alif Aziz yang bodoh dok tengok podcast sampah. Pendedahan pelakon Alif Aziz menerusi temu bual bersama The Common Fox SG semalam mengenai hubungannya bersama isteri Bella Astila serta bekas kekasih gelap Sarah Yasmi mendapat respon orang ramai termasuklah pengacara sensasi Diva EE di media sosial. Alif menerusi temu bual yang dimuat naik di YouTube menganggap kecurangan istrinya bersama pelakon Muaz Sabir adalah kifarah atas kesilapan lamanya pada 13 November 2023, sesuatu yang besar berlaku sampai aku keluh kerana waktu tu baru aku tahu mengenai istri aku curang. Malam itu aku tak boleh tidur dan bila cek phone Bella, dia achieve chat aku terdiam, tapi aku anggap ini semua kifarah atas dosa-dosa lama aku, kata Alif. Tidak berdiam diri, Diva EE atau nama sebenarnya Azwan Haji Ali menerusi hantaran di laman X mengkritik orang ramai yang meminta podcast aktor film dari syurga ini. Sekadar info, Bella Astila dan Alif Aziz mendirikan rumah tangga pada 9 September 2016. Hasil perkahwinan pasangan ini dikaruniakan dua cahaya mata iaitu Muhammad Aidian Adrian dan Ara Adriana. Namun kemelut melanda rumah tangga pasangan ini apabila Alif ditangkap haluat bersama pelakon Ruhainis di sebuah kondominium mewah di ibu negara pada Mac lalu. Tersejen for hari ini, sekian dan terima kasih.